Bukan sekadar menjadi jaguh dalam sektor peladangan, bahkan turut berhasrat menjadi pemain utama yang menyokong agenda sekuriti makanan negara. Itu antara aspirasi salah satu pengeluar minyak sawit mentah terbesar dunia, FGV Holdings Berhad, FGV, dalam memastikan hasrat bagi menyediakan produk makanan dan agri yang lestari tercapai. Ditemui sewaktu menghadiri program Bual Bicara Malaysia hari ini di Sri Pentas Selangor, Ketua Pegawai Komunikasi Strategik Kumpulan FGV Azmi Yaakob berkata syarikat itu optimis hasrat tersebut boleh dicapai melalui pelbagai inisiatif yang lebih interaktif. Antaranya pelancaran video korporat terbaru FGV yang berkongsi transformasi pendigitalan dan automasi syarikat peladangan itu bagi meningkatkan kecekapan dalam keseluruhan rantaian perniagaan, serta perkongsian mengenai kebolehkesanan dan amalan bertanggungjawab dari ladang ke kilang, logistik sehingga pengguna. Kali video yang berdurasi lebih kurang 2 minit, animasi 3D yang ingin membawa seluruh pelanggan kami untuk mengembara ke seluruh rantaian bekalan FGV yang merangkumi aktiviti upstream, midstream dan juga downstream. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kesedaran tentang FGV. Kita bukan saja sebuah syarikat peladangan, tapi kita juga mempunyai aspirasi yang tinggi untuk menjadi pengeluar makanan dan produk agri yang terulung di Malaysia. Selain itu, FGV turut turun padang mempromosikan jenama makanannya menerusi kempen Saji Terima Kasih Malaysia Prajurit Dapur yang didedikasikan kepada pelanggan setia mereka. Usaha itu menjadi medan promosi FGV bagi memperjuangkan produk makanan yang lestari untuk generasi akan datang. Dan kami ingin penuhi harapan rakyat Malaysia untuk mengeluarkan dan menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi, produk makanan yang berkualiti tinggi, berkhasiat dan juga mampu milik. Dan kami beraspirasi InsyaAllah tahun 2030 nanti, kami inginkan produk-produk isi rumah di Malaysia sekurang-kurangnya 50% adalah produk-produk keluaran FGV dari jenama FGV seperti Saji, Adela, Sri Pelangi, Pratkau, Ladang 57 dan juga Gula Perai sendiri. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera atau kunjungi media sosial rasmi FGV.